They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di perpustakaannya SMP Negeri 151 Jakarta dan sudah berkumpul di sini ya anak-anak berprestasi dari sekolah ini. Nah, kita akan memulai dari dua adik ini ya. Jadi kamu lomba puisi dan kamu lomba pidato ya. Nah, kita akan obrolin, ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, mulai ya kenalan, coba nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Novitasari dari kelas 9C. Di sini saya sebagai baca puisi tingkat Jakarta Utara. Nah, lomba puisi itu kamu bacain puisi apa? Judulnya itu Sebuah Jaket Berlumur Darah. Itu karya dari Taufik Ismail. Serem banget ya, sebuah jaket berlumur darah gitu ya. Nah, itu ketika kamu ini menang di tingkat Jakarta Utara juara keberapa? Saya juara 3. Juara 3. Itu ada yang nanti maju ke tingkat DKI? Yang maju ke tingkat DKI itu diambil dari juara 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah saya juga masuk ke tingkat DKI juga. Oke, gitu. Jadi nanti akan mewakili Jakarta Utara wilayah 2 ke DKI ya, di Dinas Pendidikan ya. Semoga terus maju ya. Nah, amin. Kamu masih ingat gak bait puisinya walaupun gak banyak? Bisa gak dibacain? Bisa. Oke, kita ikuti ya. Bait kemana ya? Ya, mau berdiri? Boleh. Atau duduk aja deh. Duduk aja. Pakai gaya atau gimana? Boleh, bebas. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Luar biasa ya, emang bagus ya, pantas kalau untuk menang ya. Dan itu kayaknya di latar belakangnya peristiwa 98 kayaknya ya. Ya, selamat, semoga juara di TEFL DKI Jakarta. Terima sekarang kasih, adik Dela ya namanya ya. Dela, kalau Dela juara apa nih? Dela kelas berapa? Saya kelas 9. Berarti sebentar lagi udah alumni dong ya kalau lulus ya. Oke, nah ini sekarang juaranya di jenjang Jakarta Utara, di level Jakarta Utara juga atau bagaimana? Yang pertama saya memenangkan lomba pidato di tingkat DKI Jakarta. Lalu yang kedua itu saya memenangkan lomba membaca berita di tingkat Jakarta Utara dan meraih juara harapan 1. Oh ya, berarti ada dua yang kamu ikuti ada dua. Dan dua-duanya menang. Iya. Kalau tadi yang lomba apa? Lomba membaca pidato. Membaca pidato itu juara keberapa? Juara ketiga. Kalau yang itu harapan 1. Iya. Oke, membaca berita. Iya. Emang kamu suka ya untuk ngomong gitu? Cita-cita mau jadi presenter TV atau bagaimana? Untuk presenter TV itu saya belum terlalu mendalami, jadi itu masih bukan dari cita-cita saya sih. Tapi nggak apa-apa, kan punya bakat gitu nggak harus jadi presenter ya. Nah, Dela, kamu waktu itu membawakan pidato tentang apa? Membawakan pidato tentang generasi milenial yang berprestasi tanpa narkoba. Kamu sendiri yang menulis naskah pidatonya? Iya. Oke, dan itu naskah pidatonya kenapa kamu pilihnya itu atau karena tema? Karena tema, temanya itu kebetulan lagi ulang tahun BNN. Dan temanya itu ada tentang prestasi, ada juga tentang narkoba. Dan saya pilih yang narkoba. Oke, kamu karena menulis sendiri, bisa gak kamu membukanya gitu dengan sebuah pidato singkat aja, pendek aja. Tapi apa yang kamu tulis ini, masih ingat gak? Ingat sih dikit-dikit sih. Gak apa-apa, gak harus persis kok. Kita lanjutin, silakan. Dari pembukaan ya? Boleh, boleh, pendek aja, gak usah sampai selesai kan. Jadi pasti bagian yang kamu ingat dan bagian yang menurut kamu mau kamu ungkapkan. Gak harus persis sama, silakan. Oke. Teman-temanku yang berbahagia, sudah pasti kalian mengetahui tentang istilah narkoba. Narkoba
adalah singkatan dari narkotika, psikotropikal, dan zat adiktif lainnya yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Di masa era globalisasi yang sudah semakin berkembang, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengetahui bahwa Indonesia sedang berada di dalam salah satu kasus yang sangat berbahaya, yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba seharusnya tidak berbahaya jika digunakan secara tepat, seperti untuk kepentingan medis. Akan tetapi, masih saja ada beberapa manusia yang menyalahgunakannya. Kira-kira segitu sih. Oke, keren ya. Jadi ditulis sendiri, berarti dia paham banget tuh apa yang dia tulis ya. Dan selamat ya, kalau itu berarti BNN tadi yang ngadain. Iya, BNN. Yang satu lagi baca berita itu yang ngadakan siapa? Dari MGMP Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia ya. Oke, semoga terus berprestasi dan menginspirasi. Amin. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan anak berprestasi yang lainnya. Oke ya, sekarang nih dua cewek lagi nih ya yang berprestasi ini, namanya Devina. Kalau ini namanya Anita ya? Iya. Oke, kelas berapa Devina? Saya kelas 9A. 9F dan, 9A. Oh 9A. Dan kamu juara lomba? Juara harapan 2 lomba menulis artikel. Oh menulis artikel. Jadi udah bisa nulis nih ya. Tentang apa sih artikelnya? Waktu di SMP 231 saya menulis dengan tema literasi digital. Oh literasi digital. Dan emang itu tema dari lomba itu? Iya, kita dapat 3 tema, yaitu literasi digital, literasi kemajuan bangsa, dan kebinekaan. Nah, itu kan diacak. Terus saya milih literasi digital. Saya dapat yang nomor 1. Oh, oke. Nah, waktu nulis literasi digital itu, nulisnya di lokasi? Atau kamu diberi waktu untuk menulis, terusannya baru dikumpulin? Atau pada saat dapat tema itu, kamu langsung nulis? Pas di lokasi, itu kan udah dapat temanya. Nah, abis itu kita langsung nulis dan dikasih waktu sekitar 3 jam. 3 jam. Nulisnya pakai diketik? Maksudnya pakai laptop atau gimana? Enggak, tulis tangan. Tulis tangan? Iya. Berapa halaman? 3,5. 3,5 halaman. Selama 3 jam ya? Iya. Dan itu sudah ada di kepala kamu, pokoknya tinggal dituangkan menulis itu ya. Iya, tulis. Emang kamu suka nulis? Iya, aku suka nulis. Dari dulu udah suka ya, nulis. Terus suka baca-baca juga. Suka baca dan suka nulis. Nah, ini nanti ke depan cita-cita kamu? Mau jadi penulis atau enggak? Aku kan suka nulis. Kalau misalnya nulis itu aku cuma di hobi aja. Suka nulis, suka baca. Tapi kalau misalnya kemampuanku, kayaknya aku bakal lebih ke yang lain, kayak contohnya paskibra. Soalnya aku ikut ekskul paskibra dan aku lebih dominan di situ. Oh, kamu memang suka banget gitu ya sama paskibra. Jadi kalau soal nulis adalah sesuatu yang memang hobi dari dulu. Tapi kalau ekskul yang kamu tekuni sebenarnya paskibra tadi ya. Tapi kamu ketika menulis itu intinya poin apa yang kamu tuliskan di lomba itu? Dari tema yang literasi digital. Kamu menceritakan apa waktu itu? Menceritakan di isinya sih banyak ya, kayak penyalahgunaan dari digital. Sekarang kan di era Gen Z ini banyak banget yang namanya telekomunikasi, kayak misalnya handphone, laptop, dan lain-lain. Nah itu bisa ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi saya tuangkan di situ dan penyalahgunaannya dan handphone itu Bebang handphone itu bisa untuk banyak hal yang bermanfaat gitu, tapi juga bisa menjerumuskan kita gitu ya. Itu yang kamu angkat di digital itu, hati-hati dengan handphone, penggunaan gadget ya untuk hal-hal yang, atau handphone untuk hal-hal yang negatif ya, karena banyak juga, tidak cuma cyberbully ya, tapi bahwa banyak kejahatan di dunia maya ya. Oke, jadi itu yang kamu ini kan dan ya, menjadi juara harapan kedua ya. Oke, selamat, semoga terus nulis ya. Oke, jangan pernah berhenti. Terbaik. Ya, karena nulis itu akan sangat bermanfaat kelak juga kamu kuliah ataupun kamu bekerja ya. Oke, terima kasih. Sekarang ke Anita. Oke, sekarang Anita ya. Anita, kamu kelas berapa? Kelas 9G. 9G. G. Oke. Anita katanya juara lomba nyanyi ya? Iya. Oke, itu di jenjang apa itu? Maksudnya di level Jakarta Utara atau bagaimana?
Jakarta Utara. Jakarta Utara. Lombanya baru ya? Aslinya udah lama sih, kelas 8. Oh, waktu tahun lalu kamu kelas 8. Oke. Kamu nyanyiin apa waktu itu? Kemarin nyanyiin lagunya Mahal Ini, yaitu Sisa Rasa. Oke. Sorry, bisa suaranya lebih keras ya? Bisa. Lagunya siapa tadi? Lagunya Mahal Ini yang Sisa Rasa. Oh, Sisa Rasa. Dan itu kamu juara keberapa? Juara harapan pertama. Juara pertama? Iya. Jakarta Utara ya? Oke, jadi kamu emang hobi nyanyi? Emang udah dari kecil. Dari kecil? Ya. Kamu ikut kursus atau itu? Ya, ikut. Ikut, jadi kamu khusus vokal ya? Iya. Makanya jadi juara pertama juga ya? Oke, berarti orang tuamu sangat support ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau cita-cita kamu pengen jadi penyanyi atau enggak? Aslinya pengen sih, tapi kalau misalnya yang Maha Kuasa berkata lain, aku memilih yang lain juga. Oh gitu, gitu. Tapi keinginan untuk jadi penyanyi sih ada gitu ya? Oke. Nah, waktu itu nyanyiin lagu Mahal Ini, kamu bisa enggak nyanyiin sedikit aja gitu ya? Boleh. Bagian yang mana? Oke. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Keren ya, suaranya emang bagus ya. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan ini nanti naik ke tingkat DKI atau di hanya di Jakarta Utara? Tingkat DKI sudah. Sudah. Karena ada permasalahan terhadap apa ya? Sama memilih lagu mungkin ya, sama alatnya itu. Jadi saya pun tidak apa ya maksudnya. Oke, okay. Ya. Jadi udah maju ke tingkat DKI ya. Tapi belum menjadi belum juara ya, tapi tetap masih ada kesempatan lah ya. Oke, okay. Nah itu pialanya ada, baik kamu maupun ini ada. Nanti berarti sekalian pialanya di ini ya. Oke, okay, kita akan lanjutkan dengan juaranya yang lain. Nah kalau ini juara apa ini? Coba jelasin. Di sini kita juara cording tingkat. Cording itu singkatan koran dinding. Ya. Oke. Okay. Kami dapat juara kedua di tingkat JU2. Oh, Jakarta Utara, iya. Wilayah 2. Terus iya. Ini ada nggak ke jenjang dinas pendidikan? Ada Bu, nanti kita lanjut ke tingkat DKI. Oh, oke, okay. Nah ini sekarang semuanya satu kelas atau enggak nih? Enggak Bu. Enggak, kamu kelas berapa? Nama saya Aurelia Gracia Abigail dari kelas 9C. Oke, okay. Nama saya Natani Fidelia Bella dari kelas 9A. Nama saya Wardara Yaulia dari 9D. Nama saya Audi Natalia dari kelas 8A. Oke, okay. Jadi ini ada kelas 8, ada kelas 9. Yeah. Nah kalian bersepakat bentuk ini gimana ceritanya? Dari jurnalis Bu, dari kan kita di sini punya namanya ekskul jurnalis. Nah, okay. Jadi oh, ada ekskul jurnalis. Iya. Wah, keren banget. Nah, di situ tuh dipilih yang anak tuh yang punya kemampuan yang cepat tanggap. Jadi kan kalau cording itu tuh butuhkan apa ya, kayak penalaran yang lumayan, terus cepat juga untuk kayak misalnya menulisnya, nah begitu Bu. Oke, okay. Nah ini kan sebenarnya menceritakan apa nih, temanya udah ditentuin panitia? Udah. Oh, berarti kamu milih? Enggak, dari sini satu tema doang Bu. Jadi, temanya apa itu? Jayakan Bahasa Indonesia. Wah, jayakan Bahasa Indonesia, nah apa sih sebenarnya kamu tampilkan? Kalian tampilkan ini, saling ngelengkapin aja. Kalau kamu apa? Kalau saya, yang saya tulis di situ kayak misalnya puisi, berita hangat, rangkuman berita. Tapi berkaitan dengan tema, ya. Gitu. Oke, kalau kamu perannya apa? Kalau aku nulis tentang kayak kata pengantar, pengantar redaksi, terus sama tajuk, terus abis itu juga apa ya, kesenian sama keagamaan. Oh, berarti kamu pemimpin redaksinya di sini? Enggak. Ini malah kamu. Iya. Nah, tapi yang tugasnya menulis tadi tajuk dan lain-lain itu kebetulan kamu, iya. Ya pembagiannya. Oke, kalau kamu nulis apa? Kalau saya bagian menulis cerpen, terus bidang olahraga sama ya surat pembaca. Oke. Nah, kalau kamu?
Kalau saya nulis tips, kamus kecil, dan gambar komik sama karikatur. Oh, gambar. Karena kamu jago gambar nih ya, kayaknya ya. Oke, memang spesialisnya, kamu suka komik gitu? Iya. Oke ya. Nah, ini jadi ini anak-anak ini memang membuat kayak koran dinding gitu ya. Kita lihat nanti kayak gini. Bisa diambil secara rinci. Nah, ini hasilnya. Mereka tulis tangan dan tadi sudah ada pembagian sebagai kerjanya apa saja. Dan tadi kalau ini yang kamu gambar tuh ini? Ini dapat. Oh, ini kalau ini. Itunya apa yang kamu gambar? Karikatur. Oh, itu yang cewek itu ya. Nah, ini jadi digambar sendiri nih ya. Oke ya, demikian ya. Semoga DKI kan belum dimulai ya. Tanggal 21. Semoga menang lagi ya. Oke ya. Oke, oke, gini kita lanjutkan dengan anak berprestasi yang lain. Oke, ini yang wawancara terakhir nih ya, cewek-cewek semua dan dari kelompok Paskibra dengan Pramuka. Kita mulai dari Paskibra. Silakan kenalkan nama. Baik, halo semuanya. Nama saya Sweta Sultanova Arif, kelas 8 selaku perwakilan dari tim pengibaran Paskibra SMP Negeri 151. Oke, kalau kamu? Halo semuanya, nama saya Kintia Kalista Wimera Makanap selaku dari tim perwakilan tim PBB. Oke, kamu jadi tadi kelas 8? Kelas 8. Kamu kelas 8 juga ya. Nah, ini apa nih prestasinya? Siapa yang mau bicara? Untuk prestasi individu, kami membawa pulang piala dan ton terbaik 2, pengibar terbaik 2, dan pembawa bendera terbaik 3. Untuk yang pasukan, kita membawa pulang piala Mula 2, Bina 2, Bina 1, Madya 3, Harapan 2, formasi terbaik, dan ya itu aja. Banyak ya. Jadi prestasinya udah banyak. Kamu ikut Paskibra dari kelas 7? Iya. Dua-duanya nih ya. Dan emang sudah punya minat di Paskibra ya? Punya minatnya. Oke, jadi insya Allah akan terus tuh ya. Sampai SMA juga mungkin Paskibra yang jadi arah kamu ya. Nah, oke. Nah, ini juara-juara tadi itu di jenjang atau wilayah Jakarta Utara dan DKI Jakarta atau bagaimana? Ada yang Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan ada yang nasional. Yang nasional yang juara apa? Kalau untuk tim pengibaran, yang nasional itu Bina 1, kalau untuk PBB itu Madya 3. Itu juara ke berapa? Kalau itu kan dari tingkatan penilaian Paskibra tuh ada utama, harapan, Madya, Bina, Mula. Oh, berjenjang-jenjang begitu ya. Level dan ini yang kategori kalau nggak salah yang kategori keempat itu Madya. Madya. Oke ya. Jadi ini memang banyak betul prestasinya ya Paskibra dan mereka ada berjenis perorangan ternyata, ya. Ada yang beregu dan ternyata di beregu pun ada yang berjenjang-jenjang juga ya. Tadi Madya ya. Madya. Oke. Dan ini selamat atas kemenangannya dan semoga terus berprestasi ya. Amin. Oke. Nah, sekarang Pramuka nih. Oke, silakan kenalkan nama dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan nama saya Saika Sansar dan nama saya Sabita Sansar. Kelas 9D. Saya dari kelas 9B. Oke, ini ikut Pramuka emang kan selain ekskul wajib gitu. Kalau kamu nih berarti memang minat banget nih ya. Jadi tidak hanya ikut ekskul wajib ya. Ya udah dari SD. Dari SD. Ya. Ini dua-duanya nih ya. Dari SD. Nah, apa sih prestasinya? Silakan disampaikan. Kalau dari SMP ini kita dapat juara bergilir putri. Sama juara satu umum putri juga, juara dua umum putra. Oke, itu yang didapat. Iya. Apa sih kenapa sampai jadi juara bergilir nih? Kan jadi juara umum terus dapat piala bergilir nih. Nah, juara umumnya apa yang menyebabkan kalian dapat juara umum? Tuh poin per spesialisnya gede. Terus juga biasanya per spesialis itu kita dapat juara satu. Jadi karena biar nggak repot dijadiin juara bergilir. Oh gitu. Nah, selain kan tadi kata ada spesialis gitu ya. Terus ada memang itu apa saja sih jenis lombanya itu? Kalau untuk per spesialis itu ada Morse, Semapur, Ragam Sandi, terus Tandu,
pioneering, P3K, PUPK, sama hasta karya. Dan ini semua tuh nilainya digabung sampai kemudian jadi juara umum? Iya. Oke, jadi ini juara umum yang ke berapa kalinya atau baru pertama di tahun? Baru pertama di tahun ini. 2023 ini. Oke, jadi ini kalian kan berkelompok ya? Iya. Nah sekarang berapa dalam satu, totalnya ada berapa jadinya untuk sampai kamu dapat juara umum ini, kalian dapat juara umum? Totalnya, kita nggak dikasih tahu totalnya sih, cuman katanya Orang yang terlibat? Orang yang terlibat ada, untuk yang juara bergilir itu satu regu. Satu regu berapa orang? Satu regu 8. Oh 8, nah. Jadi kalau misalnya ada putra dan putri total 16 ya? Iya. Yang terlibat? Kayaknya ini putrinya yang unggul ya? Iya. Oke ya. Dan ini akan terus ya untuk ikut pramuka ya, karena kalian berdua hobi juga nih ya. Jadi ada temennya yang lain sebenarnya, karena mereka beregu. Nah tapi ini yang dua ini adalah mewakili sebagaimana tadi Paskibra ya, ya. Oke, terus bersemangat ya, terus menginspirasi, semoga terus punya prestasi. Amin. Ya. Oke ya, demikian wawancara kita dengan anak-anak berprestasi di SMP Negeri 151 Jakarta. Dan mereka dari berbagai bidang, mulai dari seni ya, kemudian olahraga, juga ada paskibra dan pramuka. Serta ini ya, anak-anak ini juga yang bela diri tuh banyak banget. Dan di sekolah ini bahkan ada yang juara tinju ya. Ini luar biasa. Oke, semoga video ini menginspirasi dan juga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih ya adik-adik ya.